Siapapun yang berurusan dengan Ki Bayu Lekso harus... Mau kemana, Cah Bagus? Anu, Nyi. Kami mau pergi. Hati-hati, Dek. Sebenarnya perempuan ini berbahaya. Perempuan secantik ini. Ayo kita pergi. Permisi, Nyi. Ayo. Ayo. Ayo, ayo. Mau lari kemana kalian, ha? Nyi Susuki. Ayo pergi. Nih. Ya. Ya. Hei anak muda, payah kelaparan ya. Biar tahu rasa. Cui. Nih. Hei anak muda, payah kelaparan ya. Biar tahu rasa. Cui. Nih. Jadi bagaimana, Ki? Nok Niken diajak serta atau ditinggal di tempat ini? Aku masih bingung, Dan. Kalau dia aku ajak ke kota gede, aku takut dia ndak kuat. Maklum, sejak kecil dia ndak pernah pergi jauh-jauh. Nah, kalau dia tinggal di sini, aku takut terjadi apa-apa dengan dia. Dan daerah kita ini kelihatannya sudah mulai tidak aman. Mungkin itu hanya sementara, Ki. Karena mau menghadapi peperangan saja. Loh, kalau sudah mulai tidak aman, tetap saja tidak aman.
Akibatnya tidak bisa dianggap sementara dan kita harus meningkatkan pengawasan daerah kita. Apalagi pada saat kita pergi nanti. Apa kamu sudah siapkan orang-orangnya? Sudah, Ki. Bagus. Dan ingat, Dan, ada orang-orang yang tidak menyukai rencana Kanjeng Sultan untuk menyerang Jayakarta. Jadi, kamu itu harus hati-hati memilih orang. Iya, Ki. Dan soal anakku, nanti akan saya coba tanyakan langsung pada dia. Apakah dia mau ikut atau tidak? Tentu saja aku ikut, Mbok. Memangnya aku mau ditinggal di sini? Ya enggak, Cahayu. Kota gede itu jauh sekali loh. Doro Demang takut. Cahayu nanti di perjalanannya enggak kuat. Masa jalan terus, Mbok? Pasti ada istirahatnya, kan? Ya iya, tapi di perjalanannya itu loh. Mengerikan. Enek perampok, begal, musuh-musuhe kerajaan kuwi loh, Cak Ayu. Oh, jadi Bopo takut terjadi apa-apa denganku, Mbok. Lalu mau meninggalkan aku di sini. Ya ndak toh, Cak Ayu. Kita berdua nanti mau dititipkan di tempatnya Ki Elang Surya Atmaja itu loh. Di mana? Padepokan Ciremai, Cahayu. Aku tidak mau dititip-titip, Mbok. Memangnya aku ini barang. Biarlah, Mbok. Aku bicara sama Bopo ya. Loh, mau bicara sama Bopo? Ya, wes. Nekat tenan, bocah iki. Semua jurus yang kamu hafalkan itu. Aku memang karena terus-menerus melihat jurus, gerakanku tidak bisa cepat. Seharusnya semua itu aku latih untuk melupakan. Masih memegang jalan. Ya, aku harus berpura-pura masih di sini sampai dia datang. Lalu kurebut